Mari saudara, sebelum kita menyatu dalam sapaan rohani pada hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam segala, dan kami boleh menyadarinya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Ini pun yang kami hayati ketika kami boleh belajar dari kehidupan umat-Mu Israel pada zamannya melalui kitab 1 Samuel. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, kalau kita mengingat dalam kitab 1 Samuel pasal 4, tabut Tuhan direbut oleh bangsa Filistin, maka pada pasal yang ke-6 ini, tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel. Tapi menariknya saudara, tabut Tuhan itu ketika bisa kembali kepada umat Israel, bukan dirampas lagi oleh orang Israel, bukan direbut kembali, tetapi kembali dengan sendirinya. Luar biasa bukan? Itu tercatat pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguap dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Saudara, lembu-lembu itu seakan-akan sudah tahu kemana tabut Tuhan itu harus kembali. Luar biasa saudara. Mengapa? Karena tabut Tuhan sebagai penanda kehadiran Tuhan. Tuhan bisa hadir kemana saja dan di mana saja. Dan yang terpenting, jangan terjebak seolah-olah Tuhan hanya hadir dalam tabutnya itu. Tabut merupakan penanda atau simbol, tapi tidak pernah mengungkung Tuhan hanya hadir dalam tabutnya itu. Karena itu kita belajar Tuhan hadir dalam segala, bahkan dalam tubuh ini bukan? Karena itu marilah kita menghayatinya, kita merasakannya, kita mengalaminya. Tabut Tuhan dirampas oleh umat Filistin dan mereka boleh mengalami bagaimana dalam ketertekanan sebagai cara Tuhan mau mengatakan mereka harus bertobat ketika tabut itu sebagai penanda hadirnya Tuhan harus terus diikuti dengan tanda pertobatan dan mereka harus demikian pun dengan umat Israel. Karena di mana Tuhan hadir, maka pertobatan itu dengan sendirinya menandakan wujud kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam diri saudara, dengan saya, umat Israel pada zamannya, dan juga bangsa Filistin belajar daripadanya. Kiranya ini terus boleh kita hayati dalam kehidupan beriman kita setiap hari, sehingga dimanapun Tuhan hadir, di situ kita menyadari perlunya pertobatan, hidup intim dengan Tuhan, menyatu bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pernah bisa terkungkung pada satu tempat saja, tapi Engkau hadir dalam segala, dan itu berarti dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan, kami boleh menyadari, kami merasakan Kau ada, menguasai seluruh kehidupan kami. Dan dengan sendirinya Tuhan, kami terus boleh hidup sebagaimana yang Engkau perkenankan, Engkau kehendaki, yang disebut sebagai pertobatan. Tabut Tuhan menjadi penanda dalam kehidupan umat Israel pada zamannya, supaya ketika tabut itu kembali dalam kehidupan umat Israel, mereka boleh bertobat dan kami pun sungguh-sungguh memaknainya dalam beriman kami setiap hari pada zaman kini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau tidak pernah terkungkung pada satu tempat, tapi Engkau ada dalam segala, dan itu boleh kami rasakan, boleh kami alami dengan selalu hidup mengarah diri hanya pada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau nyatakan kepada kami sekalian. Karena dengan demikian, kami terus boleh belajar
apa arti hidup dalam pertobatan sebagaimana kau kendaki, karena kau hadir di mana saja, dalam segala. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin.